Ini pecah ini. Bu, saya tangannya di atas kepala ya, maaf ya. Kita sama Pak Prabowo sama Pak Gibran ini kita silaturahmi yang ngobrol-ngobrol aja, ngobrol kesana kemari. Nanti kalau nggak ngomong macam-macam, nggak percaya. Kita memang ngobrol macam-macam, karena memang dalam rangka les. Semua itu kita bicara secara umum, dalam arti ya kita tukar pikiran saja. Kalau pilpresnya kampanye dan sebagainya ya monggo, karena saya bukan bagian dari itu. Hanya dalam kesempatan ini teman-teman silahkan kalau mau ada yang mau mengetahui, kita tidak ada pembahasan yang khusus. Silahkan, enggak. Atau mungkin apa statement Pak Prabowo? Ya, statement Bapak. Pernyataan Bapak. Baik, teman-teman sekalian yang penting, kami terima kasih dapat diterima oleh yang masuk dalam keadaan yang baik. Kami mohon waktu dan sedianya soan biar kita laporkan yang minta izin masuk ke daerah lah. Dapat juga tadi pandangan-pandangan beliau tentang beberapa masalah, terutama juga masalah masa depan, masalah teknologi dan sebagainya. Terima kasih ucapan-ucapan yang kami terima juga minta pandangan-pandangan beliau tentang beberapa hal. Saya kira itu yang intinya. Jadi sesuai budaya kita, ada kita kalau mau masuk ke satu tempat, kami datang ke orang tua, jadi kami mohon izin gitu lah. Jadi, saya kira itu intinya. Terima kasih. Ya. Mas Gibran, mungkin ada yang disampaikan, Mas. Mas Gibran. Tanya lain. Cukup. Oke. Terima kasih. Pak. Boleh menyerahkan buku, Pak. Terima kasih. Mas Gibran, sebentar. Subscribe Berita Surakarta.